Baik, terima kasih teman-teman PES. Hari ini saya bersama 10 Ketua Umum Federasi. Kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo. Artinya kita memberikan sinyal, saya harus berterus terang, sebagai besar konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar lah pemimpin di daerah yang waktu itu saat memimpin Gubernur Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh bukan di dalam ruangan. Langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya, itu yang kita butuhkan untuk memimpin masa depan Indonesia. Johan, Bang Masnya naik bis. Karena kami belum jadi. Tadi mau pakai partai buruh, tapi kembali ke pertumbuhan kami semakin menguatkan kami sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh secara all out Mas Ganjar maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Karena apa, banyak hal yang kita bahas mengenai masalah-masalah buruh, mengenai masalah regulasi, dan ada match, ada crack kalau istilah Pak Jokowi. Jadi kami pastikan, kami yakinkan KSPSI sebagai konfederasi buruh dengan 10 federasinya, baiknya di tanah air maupun di Hong Kong, Makau, dan di seluruh luar negeri, kami mendukung all out kecalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tentu dalam hari buruh ini, saya menyampaikan selamat hari buruh, dan diskusi yang kita lakukan tadi ada beberapa catatan-catatan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambah, dan bagaimana membangun kesepakatan sehingga hubungan industrialnya cukup baik. Jadi inti dari pertemuan kita sampai dengan sore hari ini itu. Dibuka dua-duanya. Banyak kok. Silakan. Oh, banyak toh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.